Tujuh maut manakala seorang mangsa dilaporkan masih hilang dalam insiden banjir di Selangor sejak Sabtu lalu. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM, daripada jumlah itu, tiga mangsa ditemui lemas manakala seorang lagi dijumpai di ruang atas rumah di Taman Seri Muda Shah Alam. Satu ada mangsa yang kita dapati semalam ialah salah satu orang yang cuba menyelamat orang. Jadi dia bawa bot kan, betul lah. Dia collab ni dan kita telah ambil. Kemudian ada tiga mangsa yang dimaklumkan ini adalah lemas sendiri. Anggota bomba turut menemui dua mangsa lemas di Dengkil dan Sepang yang mana identiti mereka belum dikenal pasti. Manakala mayat pemandu trailer pula ditemui di Desa Coalfields, Kuala Selangor semalam. Bersama seorang lagi mangsa masih hilang di Sungai Pinang, Kelang dipercayai terjatuh ke dalam parit.